Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Salawat pun salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau tercurah pada kita hingga yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bersama ini Miss Aida Kepala SD Al Hanif mengucapkan selamat atas kelulusan dan keberhasilan Ananda sekalian kelas 6 angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020. Semoga kelulusan kali ini, walaupun di tengah masa pandemi, menjadikan kalian semua menjadi generasi yang mewarisi jiwa fitrah, jiwa yang kelak menguatkan diri kalian menjadi pribadi yang sukses, mulia, bahagia. Dan maafkan jika Miss Aida maupun seluruh jajaran tim guru SD Al Hanif ada hal-hal yang tidak berkenan selama mendampingi kalian di SD Al Hanif. Selamat dan sukses. Jazakumullah khairan katsir, Miss Aida ucapkan kepada segenap ayah bunda sekalian, karena peran hebat ayah bunda menyempurnakan kami. Demikian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk anak-anakku angkatan 14 Brilliant Generation atas kelulusannya. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan membawa kebaikan. Tetaplah kalian semangat dalam belajar dan jangan lupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kalian dapat di SD Al-Hanif. Jaga terus silaturahmi dengan teman-teman, adik-adik kelas, dan guru-guru di SD Al-Hanif. Semoga kalian sukses di jenjang-jenjang berikutnya dan bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari keangkatan 14 melepaskan diri dari pendidikan Al-Hanif untuk menuju kepada pendidikan yang lebih tinggi. InsyaAllah, mudah-mudahan semua yang menjadi calon-calon pendidik, calon-calon pemimpin bangsa yang memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Dan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh kepada Allah. Kita harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku Brilliant Generation?
Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Selamat buat Ananda semua karena telah dinyatakan lulus dari SD Al Hanif, sekolah kalian tercinta ini. Kalian adalah anak-anak yang spesial, anak-anak yang istimewa, anak-anak yang hebat dan tangguh karena kalian melalui semua ini di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Selamat melangkah dan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita kalian. Tetaplah menjadi anak yang cinta dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh dan soleha, selalu menjaga sholat dan hafalan Quran kalian. Berbakti kepada orang tua, sayang dan hormat kepada guru, dan menjadi kebanggaan kami semua karena kalian adalah brilliant generation. Untuk para orang tua murid, terima kasih atas support dan kerjasamanya selama 6 tahun ini, terutama di tahun terakhir. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf apabila ada perbedaan pendapat, salah ucap, dan salah kata yang tanpa disengaja saya lakukan. Atas nama seluruh penanggung jawab kegiatan kelas 6 ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena niat kami hanya satu, memberikan yang terbaik untuk Ananda sekalian. Semoga tali silaturahmi yang telah terjalin selama ini tidak terputus dan terus menjadi saudara hingga ke jannahnya. Satu yang tidak akan terlupa, terima kasih yang setinggi-tingginya untuk segenap guru dan staf SD Al Hanif yang selama 6 tahun menjaga, membimbing, mengasuh, dan mendidik putra-putri kami. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas dengan pahala yang berlipat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Kalau kata Al-Qur'an yang karim, Allahumma syaitan al-rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa islana rukum ya'syakartum na'adhiranakum. Wa la'in kafartum. Inna dari asyari, sadaqallahu alaikum wa'alaikum. Yang kami hormati dan kemuliakan para orang tua siswa SD Al-Hanif angkatan ke-14, yang kami sayangi anak-anakku sekalian, dan juga kami menghormati para dewa guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah kita pada hari ini diperkenankan untuk bersilaturahmi dalam rangka haflah akhir sana kita ke-14. Mudah-mudahan hari ini menjadi keberkahan buat kita semua, wabil khusus buat anak-anak kita semua. Salawat dan salam berlubah yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat untuk serta pembela agama beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak-bapak, ibu dan anak-anakku sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hangat dari Ayahanda, Bapak Kiai Muhammad Zain dan Ibu yang mana hari ini tidak bisa bergabung dengan kita semua karena tidak mengurangi rasa hormat dan takzim pada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan juga mohon doanya mudah-mudahan beliau-beliau dijaga kesehatannya, dipanjangkan usianya, dan juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini masih tanggal 28 Syawal
makhluk terlambat kalau yayasan Al-Hanif ingin menyampaikan takabal Allah minawamikum takabal ya karim puluhan putih khair mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas ikhlasnya dari yayasan apabila ada kekurangan di sana sini. Selama 6 tahun bapak-bapak dan ibu-ibu berinteraksi dengan yayasan maupun dengan sekolah pasti ada yang kurang berkenan ya, di bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan pesan dari kami dari yayasan buat anakku sekalian, alhamdulillah kalian sudah meluruskan 6 tahun di SD Al-Hanif. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di SD Al-Hanif insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat insya Allah, dan kalian juga bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah pertama insya Allah. Kami berpesan anakku sekalian, pandailah kalian bersyukur kepada Allah karena untuk menimba ilmu tidak sedikit yang kalian dapatkan di sekolah ini melalui guru-guru kita sekalian, guru-guru yang luar biasa, yang sangat tough, yang sangat mengayomi kalian semua. Pandai-pandailah kalian bersyukur dan pandai-pandailah kalian berterima kasih kepada kedua orang tua kalian, karena kedua orang tua kalianlah yang paling berjasa memberikan pendidikan yang terbaik untuk kalian semua. Insya Allah ini menjadi modal dasar, modal awal kalian untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi insya Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendampingi kalian untuk menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita menundukkan kepala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Habibina wa sofina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumaila alwadi wa tadi wa duri ya fi sayyidina Al-Fatiha.
Where